some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan pasukan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu di serial kabar Medan Laga. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah BTR-82 Rusia yang sedang berjalan pelan karena sedang menurunkan pasukan infanteri yang ada di dalamnya. Kemudian ketika berjalan pelan dan kemudian berhenti, sebuah drone kamikaze FPV diterbangkan oleh pasukan Ukraina. Kemudian, boom! Sebuah drone FPV terlihat menghantam BTR-82 itu. Kemudian terlihat BTR-82 itu ditinggalkan. Drone FPV kedua kemudian diterbangkan. Dan boom! Kembali dengan sangat akurat drone FPV kedua menghantam BTR-82 itu. Hantaman kedua ini nampaknya berhasil membakar BTR-82 itu. Kemudian terlihat BTR-82 itu berkobar dan akhirnya menjadi besi tua di medan laga. Klipnya memang cukup panjang, jadi kita saksikan saja. Kemudian video berikutnya, ini adalah aksi dari Sishanutor M2 Rusia yang dikatakan berhasil menjatuhkan sebuah drone hiu Ukraina alias Sark UAV, sang asisten dari HIMARS. Di layar penargetan terlihat titik putih, namun bukan itu drone-nya. Itu hanyalah pantulan cahaya yang terekam di layar penargetan Tor M2. Namun, drone hiu yang terhantam bisa terlihat di akhir video, di mana ada sebuah benda yang jatuh setelah terhantam oleh rudal Tor M2 Rusia ini. Yang sedang bergerak ini adalah sebuah drone darat pasukan Rusia yang biasanya digunakan untuk transport logistik ataupun mengevakuasi pasukan yang terluka dengan cepat. Namun karena sudah terintai oleh drone intai Ukraina, maka pasukan Ukraina pun memutuskan untuk menghantamnya menggunakan drone FPV. Tentu saja, mainan itu akhirnya menjadi besi tua di medan laga. Satu rudal kornet saja efeknya sudah menakutkan. Lalu bagaimana jika dua rudal kornet digunakan untuk menghantam sebuah tank secara bersamaan? Rusia tetaplah Rusia. Entah mereka iseng atau dendam kesumat. Sebuah tank Ukraina dikatakan ditargetkan menggunakan dua unit rudal kornet. Maka hasilnya, boom! Tank Ukraina itu langsung menjadi butiran debu. Tentu saja, ledakan sebesar itu tak akan ada yang tersisa dari tank Ukraina itu selain serpihan-serpihan baja yang sudah gosong.
Di bawah ini ada sebuah tank tua Rusia yang sedang bergerak, yaitu tank T-55. Kembali opsi termurah selalu dipilih pertama oleh pasukan Ukraina, yaitu menggunakan drone kamikaze FPV. Kemudian terlihat bagaimana drone FPV pertama menghantam kubah T-55 itu dan menyebabkannya berasap. Dan kemudian ketika FPV kedua kembali menghantam kubah T-55 Rusia itu, boom! Ledakan besar membuat T-55 itu menjadi butiran debu. Dalam video ini bisa kita lihat bagaimana pasukan Ukraina kembali mencoba melakukan serangan ke posisi pasukan Rusia di kota Rabotine dengan formasi 2 unit IAV dan 1 unit tank. Namun, Rabotine yang sebagian besar sudah dikuasai oleh pasukan Rusia tentu saja sudah sangat siap untuk menyambut segala bentuk serangan dari pasukan Ukraina. Dan bisa kita lihat, satu persatu formasi pasukan Ukraina itu terbakar dan menjadi besi tua, dikarenakan IAV dan tank Ukraina itu terhantam oleh rudal-rudal ATGM pasukan Rusia. Pasukan Rusia mengatakan, Rabotine sekarang terlalu terbuka untuk coba direbut kembali. Dan pasukan Rusia menambahkan, bahwa mereka siap dengan segala serangan darat apapun yang coba dilakukan oleh pasukan Ukraina. Sungguh kekuatan Kornet memang sangat mengerikan, membuat mainan berharga miliaran milik pasukan Ukraina menjadi kayu bakar di musim dingin. Ini adalah layar penargetan dari ATGM Stagnape yang sedang mengintai dan mengunci sebuah tank pasukan Rusia yang sedang bergerak. Kemudian, rudal ATGM Stagnape pun diluncurkan. Kemudian terlihat rudal pertama Stagnape ini berhasil menghantam dan menghentikan tank Rusia itu. Karena terlihat tank itu masih belum hancur, maka rudal kedua pun diluncurkan. Dan boom! Kali ini, rudal kedua Stagnape berhasil membuat tank Rusia itu meledak. Dan bisa dipastikan tank Rusia itu menjadi besi tua. Ini adalah sebuah gedung yang dijadikan sebagai markas sementara oleh pasukan Ukraina. Kemudian kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh para komandan lapangan Ukraina disikat menggunakan mortir artileri oleh pasukan Rusia. Dan Rusia tetaplah Rusia. Dikatakan pasukan roket artileri Rusia kemudian menghujani gedung itu dengan roket-roket MLRS. Dan kemudian bisa kita lihat, gedung markas sementara pasukan Ukraina itu pun akhirnya terbakar. Sungguh pasukan Rusia memang sangat gila dalam memberikan paket hadiah ke pasukan Ukraina. Drone kamikaze FPV Ukraina kembali bergentayangan. Di klip pertama, kita bisa melihat bahwa drone FPV Ukraina menargetkan sebuah MLRS BM-21 Grad. Tentu saja, BM-21 pertama ini langsung menjadi besi tua ketika bertemu drone FPV Ukraina. Kemudian, drone FPV kedua kembali bertemu dengan MLRS BM-21 Rusia lainnya. Dan sekali lagi, bisa dipastikan BM-21 kedua itu juga menjadi besi tua. Video berikutnya adalah sesuatu yang menurut kami sangat menakjubkan yang terekam oleh kamera drone intai. Dikatakan oleh pasukan Rusia,
bahwa ini adalah sebuah momen rudal pertahanan udara Rusia yang berhasil mencegat sebuah rudal Storm Shadow Ukraina. Apakah klaim ini valid? Ya, memang harus ada pembuktian lebih lanjut. Namun, terlepas dari hal itu, ini adalah salah satu momen perang bintang yang terjadi di medan laga Ukraina. Dan sebelum videonya berakhir, kembali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support lebih kepada channel kami dengan sawerannya. Terima kasih untuk Om Rian Syah Sibonton, Om Mahendra Adiwijaya, Om Dedi Abdullah, Om Yari Saputra, Sang Jubir Kremlin, Obrolan Panas, Pak Haji Adolf Hitler, Om Anoni, Om Muhammad Fahrul Rozi, Om Angga Widyo Pramono, Om Tony Duru, dan Om Soka Wiana. Terima kasih atas support teman-teman semua, sehingga kami tidak kerja-kerja dolar kuning. Karena biasanya, pembahasan medan laga Gaza berefek dolar kuning. Namun karena ada saweran dari teman-teman semua, itu bisa membuat kami bahagia walaupun dolar kuning. Dan kurang lebih seperti itulah kabar medan laga edisi Kamis 14 Desember 2023. Berikan komentar Anda.